cepet loh. Kosan dia? Ah, kosan ini. Oh. Kita tikur, kosan di atas ada dua ekor itu.
tapi yang besar. Yang besar ada. Oh. Besar dari sini, panasnya semua sini. Oh. Yang besar mana? Aku besar yang mana? Yang mana? Ada yang besar. Saya kasih jumpa yang besar. Oh. Ini jarang punya anak-anak banyak begini. Anak boya ini. Ada juga coba. Kemarin. Ini masih hari ini. Lalu mengayal berbalik jumpa. Berani. Jadi duit pun berisi duit kok. Enggak sudah nak. Ini juga pasangnya lah. Wah, amat cantik cantik pak. Yo yo. Lari saja. Ada orang mau tangkap sebe itu, lama sebut tangkap. Ada orang mau. Ada. Tuh ada sebut tangkap sebe itu. Lari paing ya. Nah, mentang hari aja ada hujan lah. Oh. Sing. Kalau pakai itu pengen aja. Eh mana? Ini nih bang. Ini. Oh. Mau jual tuh. Ada jual? Mau sama tuh. Oke, tonton perempuan, saya sekarang berada di Sungai Bengawan. Selepas daripada program Sepakat Aid Community di Kulim Papat apa? Jeti apa? Kulim Papat di sana, kita terus pergi ke Sungai Bengawan untuk melihat apakah binatang-binatang liar yang berada di sini. Kita sudah melihat monyet. Kita sudah melihat buaya jenis tembaga, tapi buaya yang kita jumpa tu anak buaya, belum lagi dia punya ibu buaya, belum kita jumpa yang besar. Jadi sekarang kita menuju ke muara lah, ke muara Sungai Bengawan. Kita tengok keadaan di situ. Oh, nang
Di Thailand sudah kah ini? Sampai Thailand enggak?